بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam bab Kitabul Azan. Kitabul Azan. Hadis yang ke-381. Babul Azani Qabla Al-Fajri. Bab laungan azan sebelum fajar. Laungan azan ni sebelum fajar. Jadi zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, dia azan dua kali. Azan berapa kali? Dua kali. Azan yang pertama sebelum masuk waktu. Kemudian bila masuk waktu subuh, barulah azan sekali lagi. Cuma dia guna dua muazzin, dua bilal, supaya orang tak tukar. Nah, kalau dengar azan pertama tu, oh ni belum lagi subuh, boleh bangunlah untuk bersiap-siap. Siapa yang belum solat tahajud, yang belum solat witir, boleh bangun. Hadis 381, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yamna'anna ahadukum aw ahadan minkum azanu bilalin min sahurihi. Jangan menegah seorang kamu ataupun salah seorang daripada kamu azan yang dilaunkan oleh Bilal. Nah, jadi azan pertama zaman Nabi dilaunkan oleh siapa? Oleh Bilal. Bilal itu nama orang. Min sahurihi, daripada makan sahur dia. Nah, kalau kita tengah makan sahur, bismillah makan, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa suara? Bilal. Nah, boleh teruskan. Kalau kau baru nak makan, bismillah makan. Baru nak tambah, tambah dulu. Jangan duduk pelik. Fa innahu yu'azzinu bilailin. Bilal azan pada tengah waktu malam. Untuk apa? Liyarji'a qa'imakum. Supaya dia nak suruh balik orang-orang yang sedang berdiri. Sengah duduk berdiri di masjid, tahajud, baliklah. Sama ada balik berehat ataupun balik sahur. Waliyunabbiha naimakum, dan dia nak beri peringatan kepada orang yang sedang tidur. Hak tidur tu bangun. Boleh tahajud, boleh sahur. Walaysa an yaqula al-fajru aw as-subhu. Jadi waktu dia azan tu belum lagi subuh. Biasanya dia tidak ada taswib. Ha, dengar ni. Kalau kita buat dua kali azan subuh, azan yang pertama tidak ada taswib. Mana taswi? As-salatu khairum minan naum. Ah, tak payah kata tu. As-salatu khairum minan naum, jangan dikata. Jadi kita terus ya pergi. Asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Jadi as-salatu khairum minan naum belum lagi ada, kan? Wa qala bi asabihi wa rafa'aha fawq wa taqta ila asfal. Jadi Nabi kita tunjuk ke atas, dia tunjuk ke bawah dengan jari dia. Hatta yaqul hakadha. Sehingga dia isyarat begini. Mana? Asa tadi dia buat gini. Gini, gini, turun naik. Kemudian barulah Nabi kita tunjuk isyarat panjang. Apa sebab dia? Summa maddahuma an yamini wa shimali. Nabi nak panjang gini, panjang gini. Tengok sini pelajar. Sebab apa? Azan Bilal azan waktu tu malam lagi. Dia fajar ada dua. Dia panggil satu fajar kazib, satu lagi fajar sadiq. Fajar kazib ni nampak cerah di langit, tapi cahaya dia naik ke atas gitu. Atas manja gini. Itu dia panggil, kita tengok di langit cerah macam ni, itu dia panggil fajar kazib. Bila masuk waktu subuh, bila fajar tu melentang panjang gini, ikut langit ini panjang, itu dia panggil fajar sadiq, maka masuklah waktu subuh. Jadi zaman Nabi dulu ada berapa azan? Dua kali azan. Zaman kita hari ini tak ada lah azan.
dimatikan azan yang pertama, ada setengah masjid dia ganti dengan bacaan Quran, bacaan tarhim. Maka saya kata, kita kekalkanlah seperti yang Nabi SAW buat, itulah yang sempurna, yang baik. Pasal itulah di Masjid Haram Mekah, Masjid Madinah dan masjid-masjid di negara Arab ni dia azan dua kali. Nah, sekarang ni ada beberapa tempat di Malaysia ni sudah mula azan dua kali, iaitulah azan pertama dan azan yang kedua. Cuma hijabilah berat sikit lah. Kita kalau kita kata azan pertama setengah jam belum masuk waktu, jadi Tok Bilal tu kena tambah lah dia punya elang dia, pahala dia tu. Dia kena mari awal lagi. Bab baina kulli azanaini salatun liman sya. Bab di antara dua azan. Pelajar-pelajar tulis di antara dua azan, maksudnya di antara azan dan iqamah. Dalam bahasa Arab ni nak ringkas, azanaini dua azan, sedangkan satu azan satu iqamah. Sama dengan asyamsaini dua matahari, satunya maksud dianya matahari dan bulan. Dia boleh. Salah, ada solat sunat liman syaa, bagi orang yang nak. Siapa nak solat bolehlah, waktu larangan sudah berakhir. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli azanaini salatun, di antara azan dan iqamat boleh solat sunat di situ. Salasan, Nabi kita ulang tiga kali. Kemudian dia kata liman syaa, bagi orang yang nak. Bagi siapa tak nak, dia duduk baca Quran, kecuali tanda itu. Kecuali lepas azan subuh ada hadis lain yang menyebut tentang fadilat dua rakaat rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat fajar itu, solat sunat fajar, lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. Satu. Dan satu lagi salat yang kita kena salat, iaitulah sebelum salat zuhur. Ada riwayat Ibn Umar kata dua rakaat, riwayat Ummu Habibah empat rakaat. Jadi kita kena salat empat rakaat. Sebab apa? Nak melengkapkan 12 rakaat sunat rawatib yang melayakkan kita untuk dapat sebuah mahligai banglo dalam syurga. Ada pun salat lain sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu dia panggil sunat qabliyah ghair mu'akkad. Sunat qabliyah ghair mu'akkad. Ada juga sebahagian ulama kata yang belum asar tu ada di hadis lain yang mu'akkad. Yang pentingnya hadis 12 tadi menyebut, tak sebut qabliyah asar, maghrib dan isya. Wa fi riwayatin baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun thumma qala fi salisati liman syaa. Ah, tadi kita dah huraikan. Babu man qala li yu'azzin fi safari mu'azzinun wahid. Ada pandangan ulama yang mengatakan hendaklah melaungkan azan ketika musafir oleh seorang muazzin. Ha, ini walaupun kita musafir, bila kita berhenti nak solat jamak, kita kena azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, barulah kita solat zuhur. Kemudian kita iqamat pula solat asar. Jadi satu azan, dua iqamat. An Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Saya pergi bertemu dengan Nabi bersama beberapa orang daripada kaum saya, pemuda-pemuda belaka. Dalam hadis lain kata nahnu syababatun, kami ini pemuda. Fa aqamna indahu 20 lailatan, kami duduk sekali dengan Nabi 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa, Nabi kita ni sangat kasihan belah, rahiman rafiqa ai bermakna raqiqal qalbi, orang yang sangat lembut hatinya, masya-Allah radha apa ni sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a shauqana ila ahalina, bila Nabi tengok kami dah rindu kepada keluarga kami, qal, Nabi kita kata apa, irji'u, baliklah ke kampung. Rindu dah ke keluarga? Ah, boleh balik kampung. Fakunu fihi, dengar ni, dengar pelajar-pelajar, kena belajar hadis ni, hadis Malik bin Huwairis. Fakunu fihim, duduklah bersama dengan ahli kampung. Wa'allimuhum,
kena ajar mereka apa ilmu yang telah kamu belajar. Nabi pesan kepada Malik, Abu Anas pesan kepada pelajar semua. Boleh tak? Balik kita ajar keluarga kita, wasallu, dalam kamu solat. Dalam riwayat lain Nabi kata apa? Wasallu kama raaitumuni usalli, dalam kamu solat sebagaimana mu tengok aku solat. Hadis itu diriwayat oleh Malik bin Huairis. Fa iza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum. Bila mari waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu azankan. Jadi kata di para ulama, azan ni tak syarat orang tua, tak syarat orang muda. Naknya orang suara dia jahur, suara dia kuat. Dan biarlah suara dia sedap, biar suara dia sedap. Kalau duk main azan suara tak sedap, takut orang tak mari masjid. Duk main Allahu Akbar, orang nak pergi pun lemah semangat. Nah, tapi kalau suara sedap, orang yang tengah tidur bekas bangun, kan, nak pergi masjid. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam orang yang lebih tua, akbar, orang yang lebih besar. Jadi kata ulama di sini, besar di sini dengan makna sama ada umurnya tua ataupun besar dari sudut ilmunya. Dari sudut ilmunya hendaklah dia kena ada. Tapi azan tak apa, siapa-siapa. Yang penting suara kuat dan suara dia bagus. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin, daripada Malik lagi, ata rajulani nabi sallallahu alaihi ridani safar. Dua orang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak musafir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza antuma kharajtuma?" Apabila kamu berdua keluar daripada kampung, fa'azzina. Bila masuk waktu, hendaklah kamu azan. Ah, dengar ni. Tengok, dalam musafir kena azan lagi. Jadi zaman ada setengah masjid tempat di tempat Malaysia ni, bila ustaz dia ceramah lama sikit tak azan. Kita kata ini satu kesilapan. Menggugurkan satu syiar Islam. Sebab apa? Sebab nak cepat. Apa nak cepat? Cakap ustaz ceramah 20 minit cukup, kita mau azan. Ini tak ni. Suruh ceramah lama, kemudian dia tak mau azan. Kita kata ini satu kesilapan yang dilakukan oleh Bilal dan juga ahli jawatankuasa masjid. Summa, kemudian kata Nabi, liya ummakuma akbarukuma, dan hendaklah menjadi imam bagi kamu berdua orang yang paling tua, yang paling berilmu di kalangan kamu. Ha, tulis kat kitab. Artinya waktu nak azan tak syarat ilmu, waktu nak imam biarlah orang yang berilmu. Sebab itulah kita, bukan semua pelajar-pelajar kita ni walaupun suara dia bagus, sedap, kita tak suruh jadi imam. Sebab kita nak jadi imam ni biarlah yang lebih pandai, lebih reti. Kalau salah dia tersilap, dia tahu nak sujud sahwi macam mana, dia tahu macam mana nak istikhlaf dan macam-macam perkara lagi yang patut dipelajari. Babul azani wal iqamati lil musafiri idza kanu jama'atan. Bab azan dan iqamat bagi orang bermusafir sekiranya dia berjamaah. Mana dia ramai, maka kita kena azan dan kita kena iqamat. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna ya'muru muazzinan yu'azzin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suruh seorang muazzin laungkan azan. Bila masuk waktu azan. Kemudian dengar ni benda pelik. Sekiranya pada malam azan itu ribut kuat, angin pusing, hujan terlalu lebat. Summa yaqulu ala isrihi, maka muazzin kena kata. Kata bila? Lepas pada azan dia kata apa? Ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Eh para jemaah, solat dah di rumah kamu, solat dah di kemah kamu, solat di tempatmu ada sekarang. Tak payah mari masjid. Bila? Fil lailatil baridati, pada malam yang terlalu sejuk. Contohnya malam ni salji turun kuat, orang tak berani keluar rumah, kita kena azan juga dan kita beritahu kamu solat dah di rumah. Awil matirati fis safari, ataupun hujan yang terlalu lebat. Kalau hujan tempat kita ni, tak payah pergi masjid dah, jawabnya banyak hari tak pergi masjid kita. Tak? Kita seronok baru hujan tempat kita ni, sekali hujan sekali basah baju. Seronok tak? Ha? Suka baru. Tapi kalau negeri Arab jangan main-main.
Sekali dia hujan, air turun daripada bukit. Macam batu jatuh. Kereta terbalik. Orang hanyut. Ha, itu bahaya. Jadi Nabi. Jadi hadis ni kita tak sesuai sangat untuk nak kata di tempat kita. Kalau hujan sikit kak, Bilal berkata, "Ala sallu fi rihalikum." Eh, pakat semaya pondok belaka. Hak malah dah, mari tak mari. Tak payah mari dah. Hak tak kata ni pun tak mari. Ni hak duduk kapur ni. Dengar azan tapi tak mari. Jadi orang yang dengar azan tak pergi, dia bagi orang laki-laki dan dia tidak ada keuzuran, maka kita letak orang ni di bawah kategori bersikap seperti lembu kenyang. Molek ke tak molek? Kau tak sesuai. Ha? Bab qawli rajul fatatna salah. Bab kata-kata laki-laki tu, kami terlepas solat. Oh, tak ada nak solat dah. Ha, tengok ni. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sedang kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "iz sami'a jalabah." Jalabah ni apa? Pelajar-pelajar tulis. Ai aswatul hal harakat. Bunyi orang duk berlari, kokang masuk masjid. Falamma salla, bila selesai solat, Nabi tanya, "Qala, ma sya'nukum?" Hey, apa bunyi bising tadi? Kuat lari masuk masjid tadi, kenapa? Qalu ista'jalna ila salah. Ya Rasulullah, kami gopoh nak cepat masuk solat tadi, takut tak sempat dengan Nabi solat. Dia mari lambat. Qala, kata Nabi, "Fala taf'alu." Jangan buat. Lain kali jangan buat macam berlari-lari pergi masjid, tak perlu. "Iza ataitumus salah." Bila kamu nak pergi solat, "fa'alaikum bisakinah." Hendaklah kamu berjalan tenang, berjalan. Dengan jangan salah ni, ada orang lebah kampung, dia baca "fa'alaikum bisikin." Apa makna sikin? Apa makna sikin? Belajar kan dalam buku pisau. Jadi bila dia salah baca ayat ni, dia nak setiap ayat ke semaya, dia bawa pisau. Orang kata, kenapa pisau ni? Sunnah. Nabi kata "alaikum bisikin." Lah, "alaikum bisakinah." Adalah kamu berjalan dengan tenang, jangan duduk lompat-lompat. Jangan duduk berlari. "Fama adraktum fasallu." Ha, tengok sini. Apa Nabi kata? "Fama adraktum fasallu." Mana-mana tempat yang kamu sempat, adalah kamu salat. Ini pelajar-pelajar semua, pelajar tua, pelajar muda, ambil perhatian. Banyak kita duduk perhati, bila orang ni masuk masjid, imam sedang rokok, dia akan masuklah sebab dia sempat rakaat. Tapi kalau imam duduk sujud, imam duduk tahayyat awal, imam duduk apa ni antara dua sujud, dia tak akan masuk. Relax bercacai gini. Eh, siapa suruh awak berdiri kat situ? Jadi jaga. Lah, bila kita masuk, yang sunatnya kalau kita masuk, imam sedang rokok ke, sedang sujud ke, sedang tahayyat ke, terus kita takbir Allahu Akbar, kemudian sujud sekali dengan dia. Allahu Akbar pula. Yang Allahu Akbar itu takbir pertama, itu takbiratul ihram. Kemudian kita Allahu Akbar, kita rokok ataupun Allahu Akbar kita sujud ataupun Allahu Akbar kita duduk di tahiyat sekali. Jangan berdiri. Dengar eh. Satu kesilapan bila kita berdiri. Sebab apa? Ada kalau turun pun tak dapat rakaat. Iyalah, tak dapat rakaat. Tapi kita dapat apa? Dapat apa? Dapat pahala. Apa anda dapat, cik? Pelajar? Makcik-makcik semua tu? Pahala dah? Bila kita sampai masjid, mana-mana tempat yang kita sempat, sekali dengan imam. Jangan tunggu. Jangan duduk berdiri situ. Kecuali orang tua sangat contohnya, dia ni sakit lutut. Kalau dia turun nak naik pula payah, ada keuzuran. Tapi yang muda-muda, yang syabab, yang sehat walafiat ni, kenapa kita nak berdiri tunggu di situ? Nah, itu satu kesilapan. Bila jumpa enggak dapat imam, Nabi kata "fama adraktum fasallu." Mana-mana tempat yang kamu dapat, salat. "Wa ma fatakum fa'atimmu." Mana tempat yang kamu sudah terlepas, tak sempat satu rakaat, kedua rakaat, ketiga rakaat ke, "fa'atimmu," adalah kamu sempurnakan. Lepas imam bagi salam, kita pun bangun, bangun apa? Bangun tambahlah rakaat yang kita tak, yang kita kurang tadi. Wa anhu radhiyallahu anhu an Abi Qatadah lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iza uqimat, maaf. Babu mata yaqumun nasu iza ra'aul imam indal iqamah. Ah, belajar nah, belajar-belajar kita. Bab bila ke makmum itu bangun. Bila makmum bangun? Bila orang qamat, bila makmum bangun, iza ra'aul imam. Bila dia tengok imam, biasanya imam ni pintu gini kan. Imam keluar. Atau imam mari mana-mana pintu, kita tengok imam masuk, maka ketika itu bolehlah dia qamat. Kita berqamat. Tengok imam masuk, kita berqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi orang ramai pun bangun. Iza ra'aul imam indal iqamah. Tengok hadis. Hadis 387. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza uqimatis salah, apabila diiqamatkan salat, fala taqumu, jangan bangun lagi, hatta tarawni, sehingga kamu tengok aku. Kamu tengok aku keluar daripada rumah, barulah makmum semua bangun. Dan bila apa kena ingat, jangan duduk qomat, tengok. Kita kena tahu kan jadual. Hari ni siapa imam? Ustaz fulan, imam fulan. Tengok dia tak ada, jangan qomat lagi. Nah, kecuali melepasi waktu yang sepatutnya. Kita hadkan di antara azan dan iqamat 10 minit. 15 minit tak mari lagi. Nah, kita kena bincanglah. Duduk mana pak imam ni? Mungkin dia tertidur. Takkan nak tunggu sampai gelap, tak? Mungkin dia musafir, mungkin banyak mungkin kemungkinan. Jadi kita kena jaga adab bersama imam, dan bila kita tengok imam keluar, makmum semua kena bangun. Sebab itulah menjadi kesilapan. Tanda dia. Pelajar-pelajar kita ni yang akan jadi bilal, sama ada bilal resmi ke tak resmi, satu kesilapan, bila-bila nak iqamat, dia kata saf. Ada kata tak lagi tu? Ha, jangan buat lagi tu. Tu orang tak mengaji lagi tu. Ini bukan kerja bilal. Ini tak, bila nak iqamat, saf. Apa sahnya? Qomatlah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila selesai, yang suruh betul sah siapa? Imam. Imam bila dia masuk dalam saf, dia duduk diri sini, jangan angkat takbir, sehingga dia berpaling ke belakang, tengok makmum dia. Ada ke orang? Betul tak betul saf? Imam kena kata, istau, i'tadilu, sawu sufufakum. Betulkan saf, rapatkan saf. Lepas tu imam tak payahlah baca-baca lagi. Setengah imam ni suruh rapat saf sekali ya. Lepas tu auzubillah minasyaitanirrajim. Qul auzu rabbinnas. Apa baca sini? Orang baca Quran dia dalam solat nanti. Dia baca belum solat lagi. Itu dia panggil tak kena tempat. Tamak lagi. Jadi imam makmum kena belajar. Jangan duk jadi jangan bilal ambil jawatan imam. Babul imam ta'ridu lahul hajah ba'dal iqamah. Bab imam ada masalah yang mendesak lepas pada qamat, ada masalah. Contohnya imam keluar sini, orang qamat dah, tiba-tiba ada masalah, dia masuk mula dalam rumah dia, ada ke tidak? An Anas radhiyallahu anhu qal, daripada Anas, uqimatis salatu, telah diiqamatkan salat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid, Nabi sedang bercakap dengan seorang laki-laki di tepi masjid. Fama qama ila salati hatta namal qaum, Nabi tak masuk salat kecuali orang tidur dah. Lama berdiri. Nah, jadi ini Nabi ni dia ada cara tersendiri. Jadi kita ni masyarakat kita ni masalah, masyarakat pun tidaklah beradab seperti sahabat-sahabat. Jadi janganlah kalau ada masalah sikit-sikit, kita terpaksa emergency bagi tahu. Ha, mana imam? Siapa boleh ganti? Tolong salat. Saya ada masyarakat. Pergi. Jangan kata, oh, tak apa, saya pergi klinik lepas tu balik, tunggu. Tak ada orang nak tunggu dah lagi tu. Kita bukan tak level Nabi. Dan kita ada cara yang tersendiri. Tanda sendiri pajar. Sampai hadis ini, tamatlah kita babul azan. InsyaAllah, kita masuk kepada kitabul jamaah wal imamah. Ini satu naskah. Naskah yang ada pada kita ni, kitabul azan ni, dia pergi kepada sampai hadis 491 ni. Barulah baru kitabul jumaah. Tapi ada naskah lain ditakik oleh Syekh Mastu, dia kata hadis 389 ni sudah masuk bab yang ke-15, kitabul jamaati wal imamah, kitab yang membincangkan tentang solat berjamaah dan masalah imam dan makmum. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.